Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Damos Dumoli Agusman, selaku Duta Besar Republik Indonesia untuk Austria, Slovenia, PBB dan organisasi internasional berkedudukan di Wina, serta alumni Universitas Pajajaran, mengucapkan selamat lustrum Unpad yang ke-13 dan Dies Natalis Unpad yang ke-65 untuk seluruh sivitas akademik Universitas Pajajaran. Sebagai alumni Universitas Pajajaran, saya bangga bahwa Unpad tidak hanya diakui sebagai salah satu universitas unggul di Indonesia, namun juga mendapatkan pengakuan di tingkat internasional. Saya yakin bahwa Unpad kedepannya akan terus memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat Indonesia dan melahirkan tokoh-tokoh yang hebat serta mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia. Dalam rangka lustrum ke-13, mari kita bangkit bersama Unpad Hybrid University. Terus berkarya dan produktif, karena Unpad bermanfaat dan mendunia. Terima kasih, salam dari Wina, Austria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour, saya Febrian Rudiar, Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional lainnya di Jenewa, juga selaku alumnus Universitas Pajajaran, mengucapkan selamat lustrum Unpad yang ke-13 dan Dies Natalis Unpad yang ke-65 untuk seluruh sivitas akademika Universitas Pajajaran. Semoga Unpad senantiasa berkontribusi bagi negeri dan masyarakat, serta terus meningkatkan academic excellence sejalan dengan visi mencapai world class university. Dalam rangka lustrum ke-13, mari kita bangkit bersama Unpad Hybrid University, terus berkarya dan produktif, karena Unpad bermanfaat dan mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Au revoir dan salam lustrum Unpad. Saya Jose Tavares, alumnus Universitas Pajajaran, FISIP Angkatan 80. Saat ini saya bertugas sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia dan Republik Belarus. Dari Moskow saya mengucapkan selamat merayakan Dies Natalis Universitas Pajajaran yang ke-65 pada rektor, pimpinan, staf pengajar, dan seluruh mahasiswa Universitas Pajajaran. Semoga universitas tercinta kita tetap jaya dan terus meningkatkan kualitas anak didik untuk disumbangkan kepada kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih. Saya atas nama keluarga besar Konsulat Jenderal Republik Indonesia New York, Amerika Serikat, mengucapkan selamat untuk lustrum Unpad ke-13 dan Dies Natalis Unpad ke-65. Semoga dengan bertambahnya usia, Unpad semakin meneguhkan dirinya sebagai Center of Excellence dan semakin mendunia. Unpad bermanfaat, Unpad mendunia. Selamat Dies Natalis Universitas Pajajaran ke-65. Semoga Universitas Pajajaran semakin maju dan berkembang menjadi universitas kelas dunia yang terkemuka. Panjang umur Universitasku, salam hangat dari bumi loro saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Bebep Aka Nugraha Junjunan, alumnus Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Yunani. Selamat untuk lustrum ke-13 dan Dies Natalis ke-65 Universitas Pajajaran. Bersama Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, Unpad menjadi hybrid university. Hayu, urang ngapungkeun Unpad bermanfaat dan Unpad mendunia bersama kita semua. Salam dari Athena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Hadi, Duta Besar Indonesia untuk Belgia, Luxembourg, dan Uni Eropa.
Saya alumni Fakultas Hukum Unpad, lulus tahun 1986, mengucapkan selamat hari jadi Unpad ke-65. Semoga Unpad semakin harum namanya, terus berjaya dan selalu membawa kebaikan bagi dunia akademisi di Indonesia. Hari ini aku melihat pendidikan itu adalah karunia. Semoga Unpad bermanfaat, semoga Unpad mendunia. KBRI Brussel siap membantu mewujudkannya. Salam Lustrum, bangkit bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Chandra Widyayuda, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Serbia, merangkap Montenegro, alumni Universitas Pajajaran, mengucapkan selamat Lustrum Unpad yang ke-13 dan Dies Natalis Unpad yang ke-65 untuk seluruh Civitas Akademika Universitas Pajajaran. Dengan Unpad, saya juga mendapat kehormatan berpartisipasi pada penandatanganan MOU on Business and Innovation Incubation untuk pemajuan UMKM antara Unpad dengan University of Belgrade pada bulan Oktober tahun lalu. Dalam rangka Lustrum ke-13, mari kita bangkit bersama Unpad Hybrid University. Terus berkarya dan produktif karena Unpad bermanfaat dan mendunia. Semoga Unpad terus maju menjadi kebanggaan seluruh Civitas Akademika. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lustrum Unpad. Nama saya Mega, alumni Unpad Akuntansi Angkatan tahun 2013. Selamat Lustrum yang ke-13, Dies Natalis Unpad ke-65. Semoga semakin bermanfaat dan mendunia. Bangkit bersama Unpad Hybrid University. Ciao a tutti, sono Rizka Milano. Halo semua, saya Rizka di Milan. Saya lulusan Unpad angkatan tahun 1997 dan saya di sini bekerja sebagai jurnalis. Halo. Nepangkeun, saya Ruri, angkatan 97 Fikom Unpad. Kebetulan bertemu Rizka di Milan. Kami sedang ada business trip di Milan. Dirgahayu Unpad 65 tahun. Semoga semakin jaya. Bangkit bersama Unpad Hybrid University. Salam Lustrum.